Ladies and gentlemen, please be seated and mute all your microphones. The opening ceremony is about to start immediately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. The Honorable Head of Subdirectorate of Teaching Teacher Building of MENMTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, the respectable speakers of Bedah Modul PKB English for MTS, the second series, Ibu Nur Hasanah Rahmawati SAG MM, and Ibu Mazulfa Empar MPD, and they're all distinguished guests of FASPROF and FASDA English for MTS. First of all, let's praise Allah, the mighty God, for all his blessings and rahmah, so that we can attend this very occasion of Bedah Modul PKB English for MTS on the topic of label text. Second on, peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leading us from the dark days of Jahiliyyah into the bright days of Islam. Ladies and gentlemen, my name is Riyandi and I will be your master of ceremony today. We are all here today for the opening ceremony of Bedah Modul PKB English for MTS, the second series on the topic of label text. This program is organized under the coordination of Subdirectorate of Teacher Building of MEM and MTS. Please allow me to read the structure of today's event. The first will be the opening, and then the second will be the Quran recitation. The third will be the singing of Indonesia Raya and Mars Guru Madrasah. The fourth will be the speech by the head of Subdirectorate of Teacher Building of ME and MTS. And then the last will be the closing. The honorable speakers and distinguished guests, let's start today's agenda by reciting Surah Al-Fatiha. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Amin. We wish today's agenda will run smooth with no obstacles. Ladies and gentlemen, the next agenda is Quran recitation by Mrs. Ulfa Fatia Rashid Mhum. To Ms. Ulfa Fatia, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fayal
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqa Allahul Azim. Amin ya Rabbal Alamin. We wish we get the barakah and rahmah from the Quran recitation. Ladies and gentlemen, let's continue with the official singing of our national anthem, Indonesia Raya and Malskuru Madrasah, that will be guided by Pak Lukman. To Pak Lukman, the floor is yours. Bye.
anak bangsa terus mengabdi tak kena lelah. Burung madrasah terhadap anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Pendidik anak bangsa terus mengabdi tak kena lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkau sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Thank you, Ibu Milda, for guiding the singing of our national anthem and Mars Guru Madrasa. The honorable speakers and dear audience, the next agenda will be the speech from Head of Subdirectorate of Teacher Building of ME and MTS, as well as the opening of today's Bedah Modul PKB of English for MTS on the topic of label text. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Ainur Rafiq, Magister Agam. To Mr. Ainur Rafiq, the floor is yours. Bentar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh kasubdit di Direktorat GTK Madrasah, mulai dari Kasubdit Bina GTK RA, Kasubdit Bina GTK MIMTS, dan Kasubdit Bina GTK MIMLK. Yang kami hormati teman-teman PJ Nasional, khususnya adalah PJ untuk bedah modul Bahasa Inggris untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah. Kami hormati panitia dan tentunya narasumber yang alhamdulillah berkenan memberikan ilmu terbaiknya kepada guru-guru Bahasa Inggris kita, khususnya adalah para fasilitator provinsi dan fasilitator daerah yang tentunya ingin mengetahui isi modul dari 12 modul yang sudah disusun oleh para penyusun modul.
Bapak-Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu kita mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa salawat salam selalu kita haturkan ke junjungan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kelak kemudian. Selanjutnya, kami dari Direktorat GTK Madrasah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa program GTK Madrasah Berbagi sudah bergema di seluruh Indonesia, dan akhir-akhir ini teman-teman guru juga tenaga kependidikan madrasah, khususnya yang pegawai negeri sipil, ya, itu sekarang sudah mulai tergerak untuk mengembangkan karir guru-guru kita. Sebagaimana kita ketahui sama bahwa Direktorat GTK Madrasah itu kan memiliki 4 tugas, ya, tugas pokok katakanlah begitu. Yang pertama adalah peningkatan mutu kualifikasi, yang sudah S1 nanti didorong untuk S2, yang sudah S2 didorong untuk S3, yang sudah S3 didorong untuk segera menyelesaikan S3-nya. Nah, itu terkait dengan kualifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi atau keprofesian. Bapak-Ibu sudah mengikuti berbagai program, ada beberapa kemarin kita melaksanakan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada juga kawan-kawan yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, juga ada kawan-kawan kita yang mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, yang ketiga itu adalah yang terkait dengan pengembangan karir. Memang kami dari Direktorat GTK menyampaikan cukup prihatin, ya, terkait dengan pengembangan karir ini, karena mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan kenaikan pangkat, ya, khususnya yang dari 4A ke 4B, 4B ke 4C, 4C ke 4D. Itu kami sangat menyadari itu. Nah, oleh karena itu, karena sekarang ini kita sudah memiliki banyak kanal, ya, kanal-kanal untuk persiapan kenaikan pangkat, misalnya kayak kegiatan program GTK Madrasah Berbagi ini, saya kira merupakan salah satu modal untuk memiliki bukti atau memiliki prasyarat untuk angka kredit, ya, penghitungan angka kredit. Kemudian yang kedua terkait dengan karya ilmiah, saya kira Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti PKB. Saya kira dari PKB itu, dari pelaksanaan PKB di tahun 2021, Bapak-Ibu sudah memiliki bekal untuk membuat semacam misalnya perspektif, atau misalnya juga PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Dan kami terus terang, kami mengharapkan kepada Bapak-Ibu semua yang hadir di sini, terutama adalah para instruktur nasional, para fasilitator daerah, fasilitator provinsi, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa PKB itu sama dengan blokgrin. Artinya ketika tidak ada blokgrin, kemudian PKB-nya berhenti. Kami mengharap PKB itu bisa dilakukan setiap semester. Karena itu juga didukung oleh anggaran di Juknis penggunaan BOS, itu salah satu penganggarannya boleh digunakan untuk melaksanakan PKB. Nah, dapat kami bayangkan misalnya Bapak-Ibu melaksanakan PKB setiap semester satu kali, katakanlah begitu, maka Bapak-Ibu akan memiliki PPK paling tidak untuk satu tahun memiliki PPK 2. Nah, artinya kalau misalnya dua tahun sudah memiliki 4 PPK, atau perspektif, katakanlah begitu. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah menyimpan itu, kemudian Bapak-Ibu juga mengikuti program GTK Madrasah Berbagi, artinya terkait dengan publikasi ilmiah, kemudian pengembangan diri, itu sudah memenuhi syarat untuk pengembangan karir, atau bahasa kasarnya adalah kenaikan pangkat. Nah, itu karena Bapak-Ibu pahami bersama bahwa karir itu nanti akan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dari Direktorat GTK Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, menyampaikan kebanggaan yang setinggi-tingginya, dan mengapresiasi kepada semua pihak yang pada siang hari ini, meskipun di bulan puasa, masih tetap semangat. Saya melihat di sini sudah ada sekitar 137 partisipan. Saya yakin para Fasprof, para Fasda, dan para guru Madrasah Tsanawiyah, khususnya guru bahasa Inggris, yang mengikuti pada siang hari ini, saya kira haus akan ilmu, haus akan apa itu isi modul,
dari modul apa UP pertama sampai UP yang ke-12. Barangkali demikian agar kegiatan ini atau webinar ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan berkah tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the remarkable speech, and thank you also for opening today's agenda for Baba Dr. Ayu Rafiq. It's so much encouraging for us. Ladies and gentlemen, we are now come to the sixth agenda, which is praying to Baba Muhammad Badru Soleh, MPD. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahi wa kafi mayidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, saat ini kami berkumpul secara virtual dalam rangka melaksanakan sebagian perintahmu, yaitu perintah Tolabul Ilmi yang berupa bedah modul PKB Bahasa Inggris MTS Program Madrasah Reform tahun 2022. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima ilmu yang kau limpahkan, menerima rahmat yang kau anugerahkan. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, sebagai bekal kami dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini menuju ridha-Mu. Ya Allah, ya Jami', ya Matin, satukanlah hati kami, padukanlah langkah-langkah kami, serta korbankanlah semangat perjuangan kami dalam melaksanakan program Madrasah Reform pada tahun ini. Mudahkanlah segala urusan kami sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar, berkah dan bermanfaat untuk kami dan peserta didik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami, baik tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-Mu, tugas dan tanggung jawab sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara di negeri ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Thank you Pak Badrus for leading us for the prayer. The honorable Bapak Dr. Ayu Rafiq, respectable speakers, and also the dear all distinguished guests. They'll do for today's opening ceremony of Bedah Modul PKB English for MTS on the topic of level texts. Thank you for your participation, and then the next session will be the session of Bedah Modul PKB that will be moderated by Ibu Ulfa Fatia. From me, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Okay, now it's my turn. Thank you, Pak Riyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The respectable Bapak Dr. Ainul Rafiq MAG, Kasubdit Bina Guru MI dan MTS as the keynote speaker. The Honorable Ibu Melda Yohana, MPD. Of course, we know all of about Bu Melda as the person in charge. She is also penulis modul and EN. And then the honorable our speakers, Ibu Nur Hasanah Rahmawati SAG MM, Ibu Mazulfah Empar MPD, and the host Bapak Lukman Hakim, the committee, what else? Bapak Rizkita and Bu Hatim, and all the committee that cannot mention one by one, okay? Bapak Ibu IN, FASPROF, FASDA, all English lecturers, the Committee of English MGMP, and all MTS English teachers in Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, let's thanks to Allah Subhanahu Wa Taala that today we can meet again here in a virtual meeting, Bedah Modul Part 2 on the topic label text. A second salawat and salam, let's refer to our prophet by saying Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Well, Bapak Ibu, first I'd like to introduce myself as the moderator. I am Ulfa Fatia, you may call me Ulfa. I'm from STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhammad Cepu. It is in Blora, Jawa Tengah. And now I am as an English first prof from Central Java. Okay, Bapak Ibu, before we start lessons, I want to call our speaker. Saya ingin menyapa dulu narsum kita pada siang hari ini. The first, Ibu Mazulfa. Assalamualaikum, Ibu Mazulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice voice. Saya cuma, yeah, ingin memastikan, I want to make sure that your speaker is very good. Now, the next, ya, saya ingin menyapa Ibu Nur Hasanah. Hey, I'm ready. I'm with you here. Okay, ma'am, thank you. Well, Bapak-Ibu, let's Well, Bapak Ibu, we still have around 90 minutes ya. Betul? Kurang lebih 90 menit ini 90 menit untuk sesi bedah modul. So, ini bagaimana ini saya konsultasikan dulu kepada kedua narasumber kita, karena harus dibagi dua, kemudian ada sesi diskusi dan tanya-jawab. Untuk masing-masing speaker, kurang lebih berapa menit? Menyesuaikan. Halo? Halo, Bu Ulfa? Jaringan mungkin. Ya, okay, Mbak Ulfa. Langsung aja kali, Mbak Ulfa. Ya, menyesuaikan ya. Silakan Mbak Ulfa dulu atau? Okay, new data pemateri. Okay. Bu Ulfa, ini nggak bisa ya, Bu Ulfa ya? Okay. Kelembar lagi. Oke.
Oh, Bu Ulfa mati lampu katanya. Wifi-nya mati. Oke. Okay. Langsung saja Bu Zulfa. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Tantang. Okay, thank you very much for this occasion today. Before I say thank you very much for Dr. Ainur Rafiq MAG and then as the keynote speaker, and then thank you very much for FASDA, FASPROF Indonesia, and then all of the participants for this occasion, Bedah Modul Series 2. And then today I would like to introduce myself. My name is Mas Zulfa, and then I am an English lecturer from EIN Salatiga, and then I become national instructor, and then I become the reviewer journal. Okay, it's for my education. As one from STAIN Salatiga, I graduated from STAIN Salatiga, and then pariwisata, and then English Education UNES 2012, and now I continue my study to take a doctoral program from UNES. And then for my activities, I become English lectures, yeah, and then national instructors, and then review journal. This for the, my achievement. I become this is the best writers in the poem, and then the best writer in book the title of Nauka, and then I become the the first winner in speech Semarang Regency. This is for my journal article. Okay, there are my journal article. Okay, that's all for me. And now I would like to all of the participants, so you can join in a Kahoot, yeah? Okay. Okay, all of the participants, see with my screen. Okay, I have all of the participants, so you can see. But you can enter in Kahoot, yeah, with. There is a trouble. Okay. Yeah. 836. Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Sebentar. Artinya belum kelihatan. Sorry. Bentar, ini kok belum kelihatan, sebentar. Bentar, ini kelihatan, belum kelihatan. Bentar. Sorry. There is trouble, I'm so sorry. Bapak Ibu, while waiting Mas Yufa preparing the Kahoot, Bapak Ibu, would you like to open Kahoot from your mobile phone? Yeah, 3269707 ya. Silakan Bapak Ibu bisa. Okay, sorry. So
Sebentar, there is something wrong. Bapak Ibu, are you ready with your Kahoot and your mobile phone? Sudah ada yang masuk? Sudah satu ya, Pak An, ya. Oke. 3, 2, 6, 9, 7, 0, 7 ya. Bentar, ini nggak bisa kelihatan. Oke, okay, saya cat aja. Oke, okay, I will write. 3, 2, 6. Oh ya, 6, 2, 6, 9, 7, 0, 7. Oke, okay, Bapak Ibu, I'll write the pin on chat. 3, 2, 6, 9, 7, 0, 7. Bentar, ini kok belum kelihatan ininya. Bentar. 1, 2, 3. Hilang lagi sebentar, I'm so sorry. Sudah muncul, Bu. Iya, sudah muncul. Ininya, saya nggak bisa ini masuk sebentar. Ininya, apa kelihatan. Tertutup dengan ini apa namanya? Bentar, ini tertutup dengan ini sebentar. Minimize. Ya, minimize-nya tertutup dengan minimize, enggak bisa kelihatan sebentar. Gimana ini? Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Bapak Ibu okay. Ready? Oke. Okay. Let's see question number one ya. Oke. Okay. Yeah, okay. Number one. Okay. Can I question number two? Yeah, let's see. Okay. Yeah. Saya full for the first position. Okay, next the second question. Yeah, one of the thing the text. Yeah. Okay, let's see question number two. Iya, Mas Anu still number one ya, Mas Riyandi. Oke, okay, next number two, question number three. Suaranya nggak ada. Question number three. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Let's see question number four ya. Yeah. Oke. Okay. Wah, Riyandi number one ini. Oke, okay, let's see. Question number four. Okay, let's see the last question. Okay, there is trouble in me, so sorry. Yeah, this is the last question, yeah? Oke,
Yeah, okay, let's see who become the winner, yeah? Okay, who become the winner? Fibri, if he that's winner, and then Riyandi. So who for the first winner? Yeah, the first winner is Dewi. Okay, Dewi, yeah? Dewi is the winner, okay. Dewi, where are you from, Dewi? I will give you prize, yeah, for Dewi. Dewi, where are you from, Dewi? I will give prize for participant. Answer my question and he become the first winner. So he get a book from me. Yeah, this is my book, and then you can bring to your home. Yeah, okay. Congratulations for the winner. Yeah. Okay. Yeah. Dewi, Riyandi, and Fibri. But because I have one book, yeah. So only Dewi, yeah. Moderator or MC nanti bisa di ini ya, bisa dicatat Dewi berasal dari Fasda atau Fasprof. Nanti next time saya akan kirimkan hadiahnya, ya. Untuk bukunya adalah ini ya, bukunya. Jadi ini buku, ya. Ini bukunya nanti akan saya berikan. Nah, ini ya, nanti buku yang saya berikan untuk Dewi atau the winner. Tingkah. Oke. Okay. PPT saya bisa dilihat semua? Bapak Ibu bisa Tamu. Melihat bisa ya? Oke. Okay. Ya, Mbak Dewi Dinti bisa ini ya, nanti bisa di-chat di itu untuk alamatnya ya. Oke. Okay. I say thank you very much, Mbak Melda, ya, for the occasion to me to deliver about the material today about labeltics, ya. Okay, for the subject labeltics, ya, dari the first instance, because the teacher, English teacher, have the mastery for the two target, because it's the target competence for pedagogy. Jadi ada target kompetensi bidang guru, kemudian yang kedua adalah profesional, ya. Jadi target kompetensi bidang guru dan juga profesional guru. Nah, in target kompetensi pedagog guru di sini, ada yang pertama adalah terkait dengan ada peserta didik di situ, kemudian ada terkait dengan belajar, pembelajaran yang mendidik, kemudian development of curriculum, ya. Ada juga kaitannya dengan information technology. Kemudian ada the potential of student, ya. Kemudian ada effective communication, kemudian ada evaluation dan juga assessment. Kemudian ada juga terkait dengan the result, ya. Still, and then there is the last is reflective, ya. Ada reflective juga. Jadi dalam kompetensi pedagog guru ini nanti diharapkan oleh semua guru di situ terkait dengan bahasa Inggris. Terkait dengan tema label, nah itu harus menguasai yang terakhir ini adalah terkait dengan tindakan reflektif, yang ini yang berhubungan dengan teks label. Nah, kemudian selain pedagogi, guru harus ada kemampuan terkait dengan kompetensi profesional, ya, profesional. Kemudian yang pertama mastery about the material, kemudian konsep, kemudian structure, kemudian science, ya, itu harus betul-betul dikuasai oleh seorang guru. Kemudian ada juga terkait dengan information technology, ya. Kemudian ada juga core competence, kemudian basic competence, ya. Kemudian ada juga terkait dengan how to develop material creatively. Kemudian ada juga terkait dengan reflective, ya. Nah, ini harus dikuasai oleh guru terkait dengan trajet kompetensi profesional. Nah, guru itu di dalam mengajarkan juga harus ini menguasai terkait dengan teknologi informasi. Terkadang ketika kita mengajarkan, itu bisa juga ada suatu kendala, ya. Ada kendala kaitannya dengan sinyal, seperti itu pasti, ya. Jadi teknologi informasi itu juga sangat penting sekali, harus sebagai seorang guru terkait dengan keprofesionalnya. Kemudian, nah ini seperti tadi, sebelumnya itu kan saya kasih yang kaitannya dengan Kahoot tadi, ya. Jadi dengan Kahoot tadi, nah itu terkait dengan pemancing peserta didik, bagaimana biar dia itu merasa senang, happy, gitu kan. Jadi senang dengan apa yang kita sampaikan, misalnya seperti itu. Jadi ada seperti itu. Kemudian, nah, terkait dengan daya serap UN Bahasa Inggris di madrasah di tahun di situ, nah ini bahwa ini untuk bahasa Inggris. Bu Yulfa, can louder please? Oke. Okay.
Nah, oke. Okay. Jadi sudah bisa didengar? Ya, yeah, it's better. Oke. Okay. Saya agak maju berarti ya. Oke. Okay. Nah, kemudian terkait dengan daya serap UN Bahasa Inggris ini kan, berdasarkan ruang lingkup di tahun 2019, itu adalah terkait dengan yang pertama, presentasinya di situ, the percentage of the student who answer correct in 2019, itu terkait dengan social function, kemudian text structure, kemudian ada limit features, itu masih sangat minim sekali di situ ya. Masih ada 44, kemudian 48, dan juga 43 terkait dengan limit features-nya, kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan daya serap UN yang bahasa Inggris terkait dengan materi text label, yang pertama itu adalah social function, itu adalah to determine the function of label text. Nah, itu paling tinggi sekali ya itu ya. Ada 92 di situ. Nah, kemudian terkait dengan structure, nah itu ada determine about the language ya, the language structures, like label itu ada 46. Nah, itu sangat minim sekali. Kemudian, nah ini harus dikuasai gitu kan, bahwa features masih the surface is spiritual, kemudian sosial, kemudian ada knowledge, kemudian ada skill di situ kan, ada skill yang ada di situ. Nah, kemudian nah ini untuk yang spiritual, nah itu kan harus diperhatikan juga yang KI1, kemudian KI2, kemudian ya KI1, KI2 itu kaitannya dengan kalau yang sosial itu jelas ya, jadi menunjukkan perilaku jujur, disiplin gitu kan, kemudian tanggung jawab, kemudian toleransi, santun, kemudian percaya diri gitu ya, percaya diri, kemudian ada interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan juga keberadaannya. Nah, ini juga harus tentu dipahami. Nah, ini juga masuk di dalam suatu pembelajaran yang tidak langsung atau indirect teaching, yang itu bersih dengan suatu keteladanan, kemudian kebiasaan dan juga budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan juga kondisi siswa di situ. Nah, kemudian untuk yang KI3 di sini juga dipahami terkait dengan pengetahuan di situ ya. Jadi kalau KI3 itu berhubungan dengan pengetahuan, kemudian kalau KI4 jelas di situ adalah skill ya, keterampilan, di mana di situ terkait dengan direct teaching ataupun pembelajaran langsung ya, trying, situ mencoba, mengawal, mengolah, kemudian menyaji ya dalam ranah konkret, bisa juga menggunakan, mengurai gitu kan, ataupun juga merangkai dan juga memodifikasi. Nah, itu juga masuk di dalam KI4. Nah, ini tentunya Bapak Ibu semuanya pas profesda juga sudah harus betul-betul menguasai hal ini ya untuk KI1, KI2, 3 dan 4. Nah, kemudian terkait dengan ini kompetensi dasar di KD3 dan 4 yaitu terkait dengan label teks di sini, itu adalah yang akan kita fokuskan adalah comparing. Jadi comparing kemudian structures, kemudian language features ya, especially for label text. Jadi di sini nanti kita akan membandingkan. Jadi membandingkan fungsi sosial, kemudian struktur dan juga bahasa di situ dari beberapa teks ya, khusus dalam bentuk label dengan meminta dan beri informasi terkait kaitannya dengan obat gitu ya, makanan, minuman gitu sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kemudian lingkupnya atau scopes-nya ini adalah social function, text structure, kemudian limit features-nya. Jadi harus betul-betul menguasai tiga scopes-nya ini. Ini harus dipelajari. Kemudian untuk yang KD4.3 di situ adalah terkait dengan menangkap makna ya. Jadi menangkap makna secara konseptual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan teks dalam bentuk label sederhana terkait dengan obat, makanan dan minuman. Nah, ini juga nanti skopnya juga sama. Ini harus ketiga-tiganya ini harus betul-betul diperhatikan semuanya. Nah, materinya di sini adalah kita mengambil dari berbentuk dalam teks fungsional pendek yaitu kelas 9 di Madrasah Tsanawiyah. Tentunya yang meliputi seperti tadi ada fungsi sosial ya, struktur teks, unsur kebahasaan pada materi konseptual, kemudian faktual dan juga prosedural pada label obat ataupun makanan dan minuman. Nah, kemudian di KD 3.3 dan juga 3.4 itu ada juga IPK. Nah, IPK di sini adalah
terkait dengan IPK pendukung atau biasa dikenal dengan istilah prasyarat. Jadi di sini adalah terkait dengan bagaimana untuk mengidentifikasi, ya, identify about the social function, kemudian text, kemudian language features, ya, about label, kemudian apa terkait dengan drugs label, kemudian food, beverage, ya, depend on the context, ya. Kemudian juga explain about the social function, kemudian about, ya, text structures, kemudian ada terkait dengan language features-nya, ya. Nah, ini terkait dengan IPK pendukungnya. Kemudian untuk IPK inti, jadi IPK intinya itu adalah yang tadi, comparing tadi, jadi membandingkan. Jadi bisa nanti peserta didik itu nanti bisa membandingkan fungsi sosial, ya. Fungsi sosial seperti apa gitu kan, strukturnya seperti apa, kemudian unsur kebahasaan. Nah, ini kalau sudah membandingkan itu sudah masuk ke dalam inti. Tapi kalau belum membandingkan, jadi masih satu. Ketika kita memberikan sebuah tag hanya satu saja, nanti itu sudah masuk ke dalam pendukung saja atau prasyarat. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam membandingkan, itu berarti sudah masuk ke dalam inti. Nah, kemudian apa namanya, IPK pengayaan. Nah, jadi kalau pengayaan itu terkait dengan range the label text, ya, range, jadi menyusun teks label gitu, ya. Nah, kemudian karakteristiknya di sini adalah tadi gitu kan, ada diligence, kemudian be careful, kemudian kreatif gitu kan, kreatif. Kemudian di sini juga harus mengadakan suatu latihan gitu, ya, activities, melakukan aktivitas pendahuluan dulu kegiatannya, kemudian nanti baru ada satu kegiatan inti, kemudian baru closing penutup di situ. Nah, times-nya biasanya kita 2 kali 40 menit gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian ada juga nanti ini kalau sumbernya, jadi learning resource-nya itu bisa juga video, bisa juga Canva, bisa juga PPT, kemudian bisa juga worksheet, ataupun bisa juga buku paket. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang di tempat ini juga ada juga kaitannya dengan IPK pendukung. Jadi sama dengan IPK, sama dengan KD 3.3 tadi yang apa tadi yang membandingkan sosial, itu juga ada pendukung dan pengayaan. Nah, KD 4.3 itu yang terkait dengan menangkap makna secara konteksual terkait dengan fungsi sosial, kemudian bentuk teks. Nah, dan unsur kebahasan teks itu juga sama, itu juga ada IPK pendukung. Nah, IPK pendukungnya di sini apa saja? Yang pertama adalah mengumpulkan label. Jadi mengumpulkan label, obat, makanan sesuai dengan konteks. Nah, itu juga masuk di dalam KD 4.3 tadi. Kemudian untuk intinya, nah, kalau menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan teks melalui 4 keterampilan berbahasa. Jadi 4 keterampilan berbahasa itu ada listening, speaking, reading, writing. Nah, ini masuk ke dalam IPK inti. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan apa namanya, pengayaan. Jadi kalau pengayaan itu adalah range label text, ya, menyusun text label, ya, itu sudah masuk ke dalam pengayaan. Nah, karakternya hampir sama, ya, jadi sama semua tadi, ada diligent, kemudian ada careful, kemudian ada creative, ya. Kemudian juga sama kegiatannya, ya, sama juga melakukan aktivitas, nanti juga penutup. Nah, kemudian, nah, ini untuk yang KG di dalam pembelajaran tadi sudah diperhatikan, karena kita akan ada yang namanya pengetahuan dan juga keterampilan, ya. Jadi kalau KG 3.3 itu adalah terkait dengan pengetahuan, kemudian kalau yang 4 tadi terkait dengan suatu keterampilan atau skill gitu, ya. Oke, kemudian kalau pengetahuan yang masuk di dalam pengetahuan itu apa saja? Nah, itu tadi, compare the social function, comparing about the text structure, kemudian comparing of the language features. Jadi membandingkan fungsi sosial, gitu kan? Bandingkan struktur teks, membandingkan unsur kebahasaan. Nah, ini masuk di dalam pengetahuan. Nah, kemudian baru kita masuk lagi ke dalam keterampilan tadi terkait dengan menangkap makna. Nah, pada 4 keterampilan berbahasa, baik itu listening, reading, speaking, ataupun writing. Nah, ini yang apa namanya, terkait dengan suatu keterampilan. Nah, kemudian ruang lingkupnya. Nah, fungsi sosial atau social function perlu diperhatikan, itu adalah yang pertama terkait dengan topiknya, ya. Topiknya seperti apa? Topik itu berarti masuk, kalau sudah ada topiknya, kemudian ada
apa tujuan penulisan, kalau itu kan berbicara mengenai tujuan penulisan teks, berarti itu masuk ke dalam social function, ya kan? Social function topic, kemudian the aim to write for text, kemudian the reason gitu kan? Reason ya, alasan penulisan dalam teks, kemudian dampak atau effects-nya gitu kan? The role of the writer, peran dari penulis gitu ya. Kemudian peran pembaca ataupun pendengar, nah itu masuk di dalam fungsi sosial. Atau mungkin terkait dengan konteks penggunaan, when, where gitu ya, kapan, di mana, nah itu masuk di dalam konteks penggunaan, di dalam fungsi sosial. Nah ini harus betul-betul dikuasai oleh seorang guru. Nah kemudian nilai moralnya, nah itu. Kemudian kalau di dalam struktur teks, ya, struktur teks atau teks tadi, ada ide, ide utama dalam suatu paragraf, biasanya berbicara tentang what is the main idea gitu ya, ada rincian, ada deskripsi, ada argumen langkah peristiwa gitu, kemudian unsur teks, kemudian plot atau arul, nah itu masuk di dalam struktur teks. Kemudian terkait dengan unsur kebahasaan, nah itu berhubungan dengan persamaan ataupun lawan kata, biasanya dalam bahasa Inggris ada istilah similar meaning ya, kemudian ada istilah opposite, nah itu kan itu masuk di dalam unsur kebahasaan. Kemudian ada word order ya, kemudian ada artikel, kemudian ada agreement ya, ada agreement, ada number, kemudian tenses ya, pasif, kemudian referensi gramatika, kemudian ada kata sambung, preposition, ada referensi makna ya, dan lain sebagainya. Ini ada ini masuk di dalam unsur kebahasaan. Nah, tujuannya apa di situ? Nah, tujuannya nanti adalah setelah belajar ini bisa tadi bisa mengidentifikasikan. Jadi, Bu Mazulfa, excuse me, turn up your volume. Kurang kencang ya? Oke, agak dekat ini berarti. Ya, jadi di dalam tujuan pembelajaran itu nanti setelah ini, jadi peserta didik itu nanti bisa mengidentifikasikan. Jadi bisa mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dalam label, obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks. Bisa identify ya, kemudian bisa menjelaskan, bisa explain ya, social function-nya, kemudian text structure-nya gitu ya, kemudian language features-nya gitu kan. Kemudian bisa juga terkait dengan comparing tadi, bisa juga terkait dengan membandingkan tadi, kemudian bisa mengumpulkan, kemudian bisa menjawab pertanyaan, answer question, kemudian bisa arrange the label text. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa contoh kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti misalnya pas waktu mengajarkan label text itu jangan langsung di ini apa gitu, jangan langsung dikasih pengertiannya apa, tetapi nanti bisa dilihatkan dulu contoh-contohnya dulu. Nah, contohnya dulu ya. Perhatikan ini. Ini saya putarkan sebuah video. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melihat video tadi, so what do you think about the video? Apa kira-kira pendapat Bapak Ibu tentang video tadi? Nah, ada yang sorry. Ya, oke. Okay. Saya mau coba untuk minta salah satu orang tadi untuk menjawab. Kita, what do you think of the video? Apa terkait dengan video tadi?
Okay. Ada? Is there any participant who answer my question? What is the video about? Video tadi kira-kira tentang apa itu? Ini ada Pak Ilham, ya silakan Pak Ilham ini bisa untuk mencoba menjawab, silakan. Videonya tadi tentang apa kira-kira tadi? Dengar ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti ya. Ya, oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Ya. Yes, Miss. Ya, silakan. Videonya tadi tentang to apa? To give detail information of the product. Oke. To give detail information about the product. Oke, bagus. Yeah. Ada lagi mungkin? Yang lain, silakan. Bapak siapa ini mungkin bisa dicatat nanti dapat hadiah dari Bu Melda ya. Oke. Ya, jadi ada lagi Bapak Ibu? Tadi Bapak Ilham ya. Jadi video tadi ada yang mengatakan bahwa memberikan informasi secara detail terhadap produk. Oke. Ini ada lagi yang mau menjawab sebentar, ini siapa ini? Ya, Bapak Ibu, jadi tadi terkait dengan video tadi, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik kita terkait dengan apa sih studinya tadi, kemudian video tadi bercerita tentang apa, kemudian di mana, siapa gitu kan, siapa yang tertarik dengan video tadi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat di situ bahwa ya. Bapak Ibu, when you want to buy some food or drink, you can also see the detailed information of the product ya, to get good meal. Kemudian this picture example of the label ya. Can see about the detailed information of the product. Nah, kita bisa melihat terkait dengan produk-produk yang ada di sini. Enggak bisa dilihat ya. Oke. Okay. Bapak Ibu bisa dilihat ini gambarnya? Ini kira-kira tentang apa di sini? Ada beberapa contoh terkait dengan ada food label, kemudian ada terkait dengan drink label, kemudian ada juga terkait dengan vitamin, ya. Ada beberapa contoh terkait dengan label di sini, ya. Oke. Kemudian, nah ini beberapa contoh. Nah, nanti bisa dilihatkan, ini ada beberapa gambar-gambar contoh terkait dengan produk-produk. Nah, baru setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menanyakan, ya, menanyakan setelah di apa namanya, setelah Bapak Ibu menayangkan terkait dengan contoh-contoh terkait dengan itu, kemudian baru ditanyakan what is label kan gitu, apa sih sebenarnya label itu, ya. Jadi pertama jangan langsung label itu apa, ya jangan, tetapi kita berikan satu contoh-contoh dulu seperti tadi saya bisa menayangkan sebuah video tadi, kemudian atau mungkin setelah video, kemudian kita kasih pertanyaan di situ. Nah, setelah kasih beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa untuk memberikan contoh-contoh seperti tadi, produk-produk tadi. Nah, baru Bapak Ibu bisa memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu bisa ada suatu
rasa ingin tahu apa sih sebenarnya yang tadi Bapak Ibu guru sampaikan di situ kan. Nah, itu kan baru masuk ke dalam ini. Nah, apa sih sebenarnya label itu kan gitu ya. Label itu apa kan gitu. Nah, baru ketika sudah itu tanyakan label adalah bla 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 bla. Kemudian fungsinya apa misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada function of label. Nah, kemudian kita minta kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari kita, apa sih label gitu kan. Nah, kemudian mereka kan pasti menjawab di situ. Nah, setelah itu baru kalau mereka itu sudah menjawab, baru kita berikan suatu feedback di situ ya. Kita kasih feedback di situ. Ini loh sebenarnya gitu kan. Kemudian jangan sekali-kali ketika ada si peserta didik yang menjawab di situ jawabannya kurang tepat misalnya gitu, itu jangan kita bilang, "Oh, kamu salah." Jangan. Kita kasih jempol, bagus, good, 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 misalnya bagus gitu kan. Kemudian coba yang lain lagi misalnya di situ. Oh, yang lain misalnya si A, si B, si C misalnya seperti itu. Bagus, 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 oke kan gitu. Dikasih suatu penghargaan misalnya di situ. Walaupun jawaban dari peserta didik itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di situ. Ya. Jangan sekali-kali bilang kepada peserta didik, jawaban kamu salah. Itu jangan, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kita betulkan di situ ya. Nah, kemudian ini terkait dengan label tadi, kemudian fungsi of labelnya. Jadi dari fungsi of label itu adalah give detailed information of the product. Tadi ada Bapak yang menjawab terkait dengan video tadi ini loh, terkait dengan memberikan informasi yang detail terhadap produknya. Karena dengan adanya label tadi, by reading the label, itu the reader will know about the name of the product. Nah, nanti bisa tahu itu nama produknya apa, kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian contents-nya, isinya, substansinya, kemudian composition-nya, ingredients-nya, bahan-bahannya seperti apa, kemudian use manfaatnya, kemudian the direction to use and the system-nya seperti apa. Kemudian bisa juga terkait dengan expiration dates gitu kan, warning-nya, price-nya. Nah, nanti dengan membaca label ini, kita bisa tahu terkait dengan beberapa hal ya, banyak sekali tadi. Kadar luarsanya, tanggal kadar luarsanya, kemudian peringatannya seperti apa, harganya seberapa, dan sebagainya. Nah, itu kita tahu semua. Kemudian berikutnya adalah what is the purpose of label? Nah, apa sih tujuan dari label ini? Nah, ini juga kita tanyakan juga kepada peserta didik kita. Nah, kemudian kita baru nanti kalau kita sudah anak-anak menjawab, baru nanti kita memberikan suatu feedback tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu kaitannya dengan tujuan dari label, kita tahu lagi dengan fungsi label itu sendiri. Nah, fungsi dari label itu, ya selain tadi memberikan detail informasi, juga bisa juga mengenali produk ataupun merek juga, memastikan kelas produk, bisa juga apa sih pembuatnya gitu kan, memberikan informasi kepada pengguna untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemudian berikutnya, nah ini kan tadi ini ada yang terkait dengan label, surat dari label tadi ya, ada brand of the produknya, ada merek-nya ya. Ada ingredients-nya, ada direction, ada produk. Nah, kalau seperti ini, berarti ini, Bapak-Ibu, kalau ada semacam ini, berarti ini dinamakan dengan label apa, kan gitu. Itu adalah terkait dengan food label. Nah, ada food label-nya seperti ini. Kita tahu terkait dengan name product-nya, kemudian ada ingredients-nya, ya. Contentnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, itu label, ya. String label. Nah, setelah kita memberikan suatu kontak kepada peserta didik, jadi terkait dengan beberapa contoh mengenai label beberapa kali, ya, baik itu terkait dengan label makanan, obat-obatan ataupun vitamin dan lain sebagainya, kepada siswa peserta didik. Masih ada yang bersuara kalau tidak salah ya. Bu Hairia, matikan dulu Bu Hairia. Okay. Jadi after student now ya, setelah peserta didik tahu gitu ya, tahu terkait dengan contoh-contohnya, baru kita berikan suatu soal-soal kepada peserta didik itu ya. Soalnya apa? Soalnya di sini adalah please identify the information that you can find in the labels below. Jadi kita
sebagai seorang guru kita siapkan di situ beberapa teks di situ tentang bagaimana untuk mengidentifikasikan informasi yang ada di dalam paper tersebut. Kita siapkan satu, dua, tiga, misalnya itu mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasikan. Nah, kita mengidentifikasikan, nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu ada teks 1, 2, 3, setelah mereka informasi yang dibuka, baru nanti kita akan lihat terkait dengan ini, apa sosial pahamnya. Contoh dari what kind of the label is it? Kemudian, which international reading label? Kemudian, what is the function of writing the label? Ya, sosial function-nya. Di antara tiga ini, label ini, nanti kita minta kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan label 1, 2, dan 3. Maksudnya seperti apa? Ya. Kemudian yang ke berikutnya itu ada teks yang kedua ini kok masih ramai kayaknya ya. Zulfa, silakan unmute lagi, Bu. Zulfa, ya. Udah ya. Kedengaran udah. Suara saya? Oke, okay. Sip. Oke. Okay. Ya. Jadi setelah peserta didik diberikan suatu file tadi, kemudian nanti disuruh untuk mengidentifikasi. Jadi kan ada beberapa tadi, 1, 2, and then 3. Yang pertama terkait dengan social function-nya. Nah, dalam social function, itu bisa berbicara mengenai what kind of the label is it. Atau mungkin bisa berbicara tentang who is interested in, kan? Ada what is the function of writing the label, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ditulis di kolom-kolom di sini. Ini ada label 1, label 2, jenis labelnya apa, kemudian yang label 2 apa, yang label 3 apa. Nah, kemudian berikutnya, nah, teks ini, nah ini nanti kita sediakan lagi. Nah, kita berikan teks lagi dengan teks yang berbeda. Nah, kemudian akan bertanya terkait dengan struktur teksnya. Nah, misalnya di sini kita berbicara mengenai is there an expiration date, when is it, gitu kan. Is there Carlson, what is it? Misalnya kayak gitu. Apakah ada tanggal expect-nya? Kapan itu? Misalnya di situ. Nah, itu label 1, 2, 3. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang kedua tadi, is there Carlson-nya di situ? Apakah ada sih di situ peringatannya di situ? What is it? Apa itu? Nah, itu ditulis lagi. Kemudian write down the specific information in the tag related to the description of label. Nah, kita bisa menulis di situ. Nah, setelah... Ini ada yang kan ini Pak Suwaidi nih, tadi sudah menunggu. Mau tanya ya Pak Suwaidi ya, nggak apa-apa ya Bu Julfa ya? Boleh. Saya ambil alih nih, mohon maaf nih karena moderatornya sedang kemampu. Mati lampu, tadi katanya mati lampu nih moderatornya. Oh, iya. Silakan Pak Suwaidi. Bisa langsung unmute sendiri Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, dengar suaranya. Ya, dengar. Oke. Okay. Tidak ada suaranya, Pak Suwaidi. Pak Suwaidi ada enggak ini? Tidak ada. Bisa didengarkan? Enggak begitu dengar saya suaranya, Pak. Suaranya enggak masuk, halo. Pak Suwaidi. Halo, gimana sekarang? Halo, 1, 2, 3. Oke, sudah dengar. Ya, oke. Okay. Oke, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya tentang bagaimana kita membedakan, kalau siswa kita bertanya bagaimana kita membedakan antara label dengan procedure text. Katanya Nana, di procedure text itu kan ada juga bagaimana tata cara membuat sesuatu misalnya. Taruhlah kita lihat label bubur bayi. Nah,
apakah ada ketentuan-ketentuan untuk membedakan dua jenis tag ini, Bu? Terkait dengan label dan procedure tag, misalnya kayak tadi, bagaimana tata cara membuat sesuatu. Okay. Sementara di label juga ada itu, dan di procedure tag khusus ada juga seperti itu. Bagaimana kita menjawab pertanyaan siswa? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung bisa jawab, Bu Milda? Ya, silakan Bu Zulfa. Ya, oke. Okay. Terima kasih ya. Bapak siapa tadi? Suwaidi. Bapak Suwaidi, ini dari Fasda mana, Pak? Fasda. Dari Fasprop. Oh, Fasprop. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke, salam. Ada salam hormat Bapak dari Mataram ya. Luar biasa, sehat selalu ya, Bapak ya. Oke, okay. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, puasa tetap semangat ya. Oke. Okay. Jadi bagaimana sih kita bisa membedakan antara prosedur teks dengan label teks? Bapak, Ibu, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara mengenai label, kemudian kita berbicara mengenai prosedur, tentunya itu adalah sangat beda sekali. Karena apa? Karena kita akan melihat dari yang pertama, itu adalah terkait dengan purpose-nya, tujuannya, social function-nya itu sudah berbeda sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan generic structure-nya. Ya, kalau di dalam prosedur tag itu kan kalau dalam label tag itu kan to give detailed information about the product. Tapi kalau di dalam prosedur tag itu kan terkait dengan how to make something gitu kan. Bagaimana membuat sesuatu di situ kan? How to make something. Kemudian generic structure-nya pun juga berbeda. Kalau di dalam label, ya, label itu juga berbeda sendiri. Kemudian kalau dalam prosedur ada generic structure-nya sendiri di situ. Strukturnya terkait identifikasinya dan juga deskripsinya. Kemudian ada juga terkait dengan tata bahasanya pun juga berbeda. Sama ketika tata bahasa itu rumus situsnya itu juga sangat berbeda sekali di situ, Pak. Sama ketika kita berbicara mengenai jenis tag yang lain seperti kayak naratif tag, kemudian ada recon tag gitu ya. Naratif kemudian recon itu kan kita akan melihat dari struktur teksnya, dari generic structure-nya pun juga sudah beda. Kalau kita berbicara mengenai naratif misalnya tadi. Naratif generic structure-nya sudah beda dengan prosedur ya. Kalau prosedur itu ada tadi saya mengatakan ada objektifnya, ada materialnya, ada goal material, ya ada step. Tapi kalau di dalam naratif sudah beda lagi. Ada kaitan orientation, ada complication, kemudian ada solution gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian language structure-nya pun juga beda di situ. Grammar yang digunakan pun juga berbeda. Saya kira itu, Bapak. Oke, terima kasih informasinya, Bu pembicara. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, mungkin Jufa, boleh menambah. Ya, mungkin ditambah dulu. Pak, ingatkan waktu untuk mujur, Pak, 5 menit lagi ya. Oh iya, 5 menit lagi ya. Oke, okay, oke, okay. Sebentar lagi ya. Oke. Oke, ya. Oke. Bu Ati, mau menambahkan ya Bu Ati? Ya, sebentar aja, sedikit saja. Pak Suwadi, halo, ketemu lagi. Kayaknya saya pernah ketemu Pak Suwadi ya. Ya, kita ketemu di Semarang, Bu. Oh iya, oke, ya. Gini aja, Pak. Label itu kan information stuck in the product, ya. Berarti label itu adalah informasi yang nempel di produk. Sebenarnya pertanyaannya malah apa beda iklan dengan label? Nah, itu yang mirip. Kalau iklan itu tidak stuck in the product, tetapi kalau label itu stuck in the product. Nah, mungkin Pak Suwaidi ini tadi bertanya apa bedanya dengan prosedur, karena contoh videonya tadi itu sepertinya bagaimana cara membuat menyiapkan mie gitu ya. Nah, tadi itu kaitannya dengan sebelumnya tadi Bu Yulva sudah menyampaikan ada label mie instan ya. Nah, di dalam mie instan itu ada direction to cook. Nah, direction to cook itu bisa di situ dijadikan satu contoh text procedure. Tetapi text procedure itu ada di dalam label. Jadi sangat berbeda text procedure dengan label. Memang yang mirip itu label dengan iklan. Tetapi kalau label itu selalu nempel di produk, tetapi kalau iklan tidak. Nah, fungsinya label ini kan memberi brief information about the product, detail information, complete information yang tujuannya supaya pengguna itu tahu komposisinya, supaya ketika lansia membutuhkan susu, oh yang banyak kalsiumnya misalnya. Kemudian jika memilih produk untuk orang yang punya diabetes, berarti harus yang kandungan
gulanya rendah, seperti itu. Mungkin itu saja tambahannya. Oke, terima kasih tambahan informasinya. Oke, kita lanjutkan ya, karena waktu saya cuma 5 menit lagi ini. Oke. Jadi tadi kalau sudah Bapak-Ibu semuanya sudah berikan suatu LK12, di situ misalnya disertai dengan social function, kemudian text factor, kemudian yang ketiga adalah linked thesis-nya. Itu nanti bisa memberikan satu pertanyaan, kita berikan suatu sama kita baik itu satu dua atau tiga terserah nanti Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan misalnya what is the similar meaning of the word apa misalnya di situ ya, terkait dengan apa namanya special function, structure dan language features-nya. Nah Bapak Ibu, kita bisa simpulkan tadi ketika ada social function kok kita ada topik tadi ya, yang seperti apa sih contohnya dari topik tadi. Ketika tadi saya bertanya di dalam apa namanya LK1 itu kan ada kata what does the text, nah it is labeled of, nah itu berarti itu masuknya adalah ke social function gitu kan. Kemudian tujuan dari penulisan teks, contoh dalam suatu pertanyaan misalnya what is the aim of writing the label, nah di situ ya, atau the purpose of writing the text is, kemudian why is the text written, why does the writer write the label? Nah, itu masuk ke dalam social function. Kemudian berikutnya itu terkait dengan text structure-nya, misalnya terkait dengan rincian deskripsi. From the text we can conclude that misalnya when is the expiration date based on the label? Kemudian ada pertanyaan lagi misalnya write down the part of the label based on the text, itu masuk di dalam rincian unsur text ya, itu masuk dalam text structure-nya. Kemudian from the text we infer that the customer can use the product after they apa gitu kan. Nah, ini masuk dalam text. Kemudian di dalam language features-nya itu ada pertanyaan tadi saya mengatakan what is the similar meaning gitu kan. Nah, similar meaning-nya itu persamaan katanya apa di situ atau opposites-nya ya. Kemudian ada juga terkait dengan what does the word you in the text refers to. Nah, itu kan berarti mengacu kepada kalimat sebelumnya. You itu berarti apa di sini? What is appropriate preposition to complete the sentence? Nah, berarti kalau ada pertanyaan yang semacam itu, berarti itu masuk di dalam language features-nya. Kemudian di dalam language features-nya, itu masuk juga ke dalam tenses juga. Ada tenses juga di situ. Nah, pertanyaannya seperti apa kalau dalam tenses? Complete the sentence using suitable form based on the context. Complete the sentence using suitable form in as non-gerund based on the context. Kemudian vocabulary-nya bisa juga terkait dengan kata the words instruction in the text can be replaced by apa? Tidak harus instruction ya, ini contoh saja. Mungkin bisa memberikan contoh yang lain di situ. Berarti ini adalah beberapa contoh terkait dengan social function, text structure dan language features-nya pada label tadi. Kemudian, nah ini ada contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah kampanye yang hanya masuk di dalam pendukung saja ya. We can conclude that artistic kind of bla 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 apa. Nah, ini tadi yang saya berikan waktu di sahur tadi ya. Ini tadi Mbak Dewi luar biasa ini ya. Tadi ini berarti jawabannya apa Bapak Ibu tadi ini? Bu Mazulfa, ada penanya Ibu Ida. Nah, kemudian, Bu Zulfa. Assalamualaikum. There is a question from Bu Ida. Saida. Oke, silakan Bu Ida. I didn't in our classroom. I still on the way, so I didn't take the video. My question is, must the student have to know the is it important to teach the students about books of medicals like in the labels, because if we see from the words there is many medical words, so I don't understand about the word related to the medicals. Is it must we have to give the student from the words like that, for example what is the word for the popular words in the medical, like expectorant and then the kinds of the medicine. Is it clear of my question of the speakers? Yeah. Hello? Yeah?
Ya, jadi apakah perlu nih guru itu untuk mempelajari kata-kata yang berhubungan dengan medisin, dengan obat? Sebab kita lihat di sana, kalau kita lihat dari contoh label kan banyak sekali istilah-istilah dari farmasi ya Bu ya. Sedangkan yeah, yeah, kita yeah. kan okay. bukan di bidangnya gitu. Apakah perlu kita sampaikan? Khawatir nanti terjadi kesalahan ketika penyampaian kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Ibu Ida ya. Ibu Ida dari mana ini Ibu Ida? Bandung, Bu. Iya, dari Bandung ya. Apakah perlu seorang guru itu belajar terkait dengan terkait dengan kosakata berhubungan dengan medisin gitu ya, dengan obat-obatan yang lain, padahal itu bidang kita adalah bidang pendidikan. Perlu saya beritahukan oleh Bapak Ibu semuanya bahwa kita belajar itu tidak hanya dalam basic kita sendiri gitu kan, tapi kita juga bisa belajar dengan bidang-bidang yang lain yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kita perlu sekali, Bu. Jadi kita perlu, walaupun sebenarnya kita kan sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru adalah kaitannya dengan pendidikan. Tetapi kan ada beberapa materi-materi yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Tapi kita juga bisa belajar itu. Kemudian kita juga bisa memperkenalkan terkait dengan vocabulary-nya, kosakata. Kosakata-kosakata yang terkait dengan materi tersebut di situ. Ya, terkait dengan materi tersebut. Seperti salah satu contoh, ketika saya itu kan background saya itu adalah di pendidikan, tapi saya juga harus mengajar di fakultas yang lain. Saya kan kalau saya ngajarnya kan di fakultas tarbiyah dan juga fakultas syariah. Bidang saya adalah pendidikan. Tapi ketika saya ngajar di fakultas syariah, berarti saya juga harus belajar terkait dengan hukum. Beberapa kosakata yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya. Itu juga perlu sekali, walaupun background saya itu adalah pendidikan, karena di dalam bahasa Inggris walaupun di situ terkait dengan pendidikan, tapi kita juga harus memperkaya beberapa kosakata-kosakata yang lain terkait dengan materi yang nantinya kita akan sampaikan, seperti itu. Oke. Perlu sekali gitu. Gitu ya? Ya. Oke. Berarti kita harus bisa mempelajari Bu ya, mempelajari. Ya, harus bisa mempelajari. Seorang guru itu harus bisa mempelajari di situ ya. Iya, iya. Oke, makasih Bu. Iya, oke. Berikutnya ini tadi terkait dengan ini ya, tadi yang contoh ini ada 5 soal. Ini adalah terkait dengan contoh dari terakhir ya. Ini adalah beberapa contoh. Yang ini 1 sampai 5. Ini tadi yang saya berikan di Kahoot tadi. Ini adalah contoh terkait dengan social function, kemudian text structures, kemudian language features ya. Ini adalah berkaitan dengan kompetensi dasar, yaitu terkait dengan pendukung ya, IPK pendukung. Nah, nanti untuk informasi terkait IPK inti dan IPK pengayaan nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran materi label dan juga terkait dengan beberapa contoh soal yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator, nggak ada ya? Bu Melda lagi ya berarti ya? Sudah, kayaknya Bu Lufa ya. Itu kebetulan ada yang mau tanya juga, itu Pak Erik dengan Pak ya. Samsudin. Ya, silakan saya kembalikan kepada, saya sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Monggo, karena ini Bu Ati ya. Oke. Pemateri dulu aja Bu Mel. Karena kita harus selesai jam 3, jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan waktu ya. Karena setelah ini akan Zoom akan dipakai kembali. Iya, Bu. Sambil nunggu Bu Ati ya? Mungkin bisa itu, silakan Pak Samsudin. Ya, halo. Bu Ati, bisa ya? Ya, halo. Pak Samsudin mau nanya dulu Bu Ati bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti saya menguatkan saja, kemudian nanti akan saya share untuk contoh KBM label dengan IPK inti ya. Bu Ati yang share, Bu Ati atau siapa ini nanti? Jenengan nggak apa-apa langsung. Saya nanti, saya yang share ya. Ya, silakan. Dan materi saya yang share. Ya. Kalau Bu Yang Bu Ati yang itu KBM-nya ya. Silakan Pak Samsudin. Iya, terima kasih. Materi saya. Selamat sore para instruktur. Mem Ati. Selamat sore. Halo Pak Sam. Halo. Sedikit bertanya. Berkaitan dengan label itu kan, yang kita harapkan kan anak-anak kan aware dengan label-label yang ada, yang bisa kita ketemui.
Ternyata bobo dan, ya. Dan ternyata beberapa label yang biasa digunakan dalam kesehatan gitu itu, kita susah sekali untuk menemukan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, apakah kemudian resource label ini, apakah kita harus mencari dari internet yang itu notabene tidak familiar di dalam apa namanya kesehatan kita? Ataukah kita sebagai guru itu diperkenalkan untuk membuat label yang itu apa ya, mentranslasi dari label yang ada di sekitar kita dalam label bahasa Inggris. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Bu Mas Sulfa, mohon maaf saya baru kembali tadi sempat terlempar. Ini saya ambil alih lagi ya. Bu Hati, Bu Melda, terima kasih tadi sudah dibantu. Terima kasih pertanyaannya Pak Syamsuddin, silakan langsung ditanggapi oleh Bu Mas Sulfa. Tapi mohon agak cepat, kita waktunya tinggal sekitar 25 menit saja. Ini Bu Hati ya, belum presentasi, Mbak. Iya, masih ya, Bu Hati setelah ini. Saya menguatkan, itu ya Bu Hati. Ya, apa-apa. Oke, monggo Bu Zulfa. Ya, terima kasih Pak Samsudin tadi terkait dengan label gitu ya. Apakah kalau misalnya labelnya dalam bahasa Inggris di situ, apakah kita diperbolehkan untuk istilahnya memodifikasi sendiri begitu ya Pak Samsudin ya? Karena terkait dengan label itu kan banyak yang bahasa Inggris di mana dalam bahasa Inggris itu terkait apa di dalam label itu kan terkadang ada beberapa kosakata yang sangat sulit begitu ya Pak Samsudin tadi ya? Mungkin bisa meluruskan pertanyaannya tadi. Banyak label yang kita temui itu dalam bahasa Indonesia begitu. Apakah boleh membuat label bahasa Indonesia itu di bahasa Inggris kan? Gitu. Karena mungkin agak sulit mencari yang bahasa Inggris itu ya. Inggris gitu. Ya. Saya kira boleh Pak Samsudin ya. Jadi artinya ketika ada beberapa label di situ, misalnya karena kita kesulitan, misalnya ada kesulitan untuk membuat apa namanya label, sementara kan banyak sekali tuh label-label bahasa Indonesia yang bahasa Inggris kan sangat sulit. Mungkin kalau ada karena sedikit gitu kan, boleh saja itu Pak. Karena apa? Nanti kan kita juga ada di dalam KD berapa itu KD 4 itu kan ada istilah menangkap makna. Kemudian di mana dalam menangkap makna itu ada istilah menyusun label teh. Gitu kan, berarti kan di situ nanti peserta didik di situ kan bisa untuk apa namanya mereka untuk menyusun teks berbentuk label di situ kan juga bisa itu terkait dengan itu. Di samping itu juga bisa kita untuk apa namanya memodifikasi kaitannya dengan label teks itu bisa Pak Samsudin. Terima kasih karena banyak sekali itu memang yang bahasa Indonesia itu memang banyak di situ ya. Sementara yang bahasa Inggris memang sangat sedikit gitu kan. Nah, seperti itu nanti kita bisa memodifikasi, itu adalah kreativitas sebagai seorang guru. Seorang guru itu harus bisa kreatif di situ untuk bagaimana memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik di situ. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur Hasanah. Monggo. Sampun Pak Sam. Are you satisfied? Berarti belum. Pak Samsudin matanya masih unmute ini ya. Oke. Okay. Iya, Pak Samsudin masih unmute, Pak. Oh iya, oh sudah. Oke, sudah. Dari body language-nya itu sudah satisfied. Iya, oke. Okay. Yeah. Pak Samsudin, salam hormat juga buat Pak Samsudin ya. Ini berarti langsung ke Bu apa namanya? Saya kembalikan kepada moderator ya, karena sudah ready. Atau ke Mbak Melda? Iya. Bu Ulfa, silakan Bu Ulfa. Oh iya, silakan Bu Ulfa. Halo, Bu Ulfa enggak ini? Ya. Tadi sudah di mute, di unmute kok. Iya, coba. Susah. Susah Bu Melda, kayaknya nih. Ya. Oh, sudah. Oke, silakan. Iya, karena ini waktunya mendesak tinggal 20 menit. Ya, 20 menit. Silakan, please welcome. Nanti bisa japri. Oke, yeah. For the next speaker, monggo Ibu dipersilakan, okay. Bu Nur Hasanah Rahmawati. The floor is yours. Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My honorable Dr. H. Ainur Rofiq, M.A.K. And my honorable host, committee, moderator, and master of ceremony, and all participants,
of Vice Prof and Vice Chair, English teacher from seluruh Indonesia. Langsung saja, Bapak Ibu. Before I share my material, I would like to emphasize, I would like to make the same opinion atau make same perception from KD. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi saya, yang nanti mungkin materi saya bisa share. Yes, mau share ini nih presensi. Halo, Bu Melda? Oh, sorry. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu, Vice Prof dan Vice Chair, saya yakin sudah membaca modul label. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya membedakan modul ini dengan modul-modul yang lain adalah bahwa di modul ini sudah kita bahas tentang ruang lingkup yang ada dari KD, dari kompetensi dasar, yang mungkin ini dari buku-buku yang lain itu belum muncul ya. Nah, oleh karena itu kita akan mulai membahas dulu dari KD. Kita akan menyamakan persepsi dulu. Tadi Bu Yulva sudah menjelaskan banyak hal, tetapi kita akan membahas dari KD dulu. Bisa share yang KD tadi, Bu Melda? PPT slide berapa ya tadi ya? Jadi begini, di KD label untuk yang pengetahuan adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks label dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks tersebut. Begitu Bapak Ibu? Oke. Nah, karena KD-nya adalah membandingkan, yang dibandingkan apa? Fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari beberapa teks label, berarti minimal dua. Dengan cara meminta dan memberi informasi. Kalau meminta itu berarti bagaimana? Meminta informasi itu berarti bagaimana? Bertanya, iya enggak? Kalau memberi informasi berarti menjawab soal. Nah, ini adalah KD untuk kompetensi siswa. Sehingga dari KD ini, intinya yang pertama siswa harus bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari minimal dua label, dan memberi dan meminta informasi. Berarti siswa harus bisa menjawab dan bertanya. Kalau bertanya berarti kan membuat pertanyaan. Gimana, Mboten? Oke. Nah, oleh karena itu, di dalam modul tersebut, sudah kita fokuskan pada contoh-contoh pertanyaan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan pada teks label. Dari sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Yang tujuannya nanti guru bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan tagihan tadi. Tagihannya apa? Fungsi sosial, membuat pertanyaan fungsi sosial yang ada 8 macam. Kemudian membuat pertanyaan terkait dengan struktur teks dan membuat pertanyaan unsur kebahasaan yang nanti ketika guru bisa mengajarkan kepada siswa sampai siswa bisa bertanya atau membuat pertanyaan. Oke, kita akan mengupas KD dulu supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Nah, Bapak Ibu, di dalam KD jelas tertulis membandingkan. Berarti kalau membandingkan itu satu teks atau lebih dari satu teks. Ya, ini boleh di-on-kan speakernya karena kita bisa langsung tanya jawab dan diskusi ya. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya karena pada soal-soal label tahun-tahun kemarin, terutama pada UN, yang padahal UN itu adalah soal-soal yang sudah valid dan sudah reliable, tetapi belum ada soal-soal UN yang sesuai dengan KD. Karena soal-soal UN itu tidak ada yang membandingkan beberapa teks label. Itu soal-soal di modul, itu adalah soal-soal yang saya ambil dari UN, tetapi belum ada soal-soal yang mengacu kepada KD. Soal-soal yang membandingkan beberapa teks. Oke, tambahan teks.
saya nggak tahu apakah memang kisi-kisi soal UN-nya dulu seperti itu, apakah mungkin pembuat kisi-kisinya belum insaf atau hilaf dengan KD-nya ya, tetapi bagaimanapun sumber utama atau acuan kita adalah KD. Maka dari itu, teman-teman, nanti akan saya sampaikan untuk contoh-contoh soal yang sesuai dengan KD, meskipun di dalam modul belum ada. Tadi disclaimer saya ya, soal-soal yang saya sampaikan di modul, itu soal-soal UN. Kenapa saya mengambil soal UN? Karena soal UN itu sudah dianggap valid dan reliable. Meskipun nanti soal-soal itu belum mengacu kepada KD. Bu, mohon maaf, Bu Mas Zulfa, saya screen ya. Bisa ditutup dulu. Oke, itu ya Bapak-Ibu ya. Jadi yang pertama yang ingin saya garis bawahi bahwa KD-nya adalah membandingkan. Sehingga nanti untuk EPK intinya harus ada soal-soal yang membandingkan. Kemudian di situ kompetensi siswa juga dituntut siswa untuk bisa memberi dan meminta informasi sehingga siswa bisa menjawab soal dan membuat pertanyaan karena siswa harus bisa meminta informasi. Oke, ini yang KD pengetahuan. Kemudian yang KD keterampilan. Di situ tertulis menangkap makna. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris four language skill, empat keterampilan berbahasa itu adalah tujuan dari setelah kita mempelajari pengetahuan berbahasa. Setelah siswa mengetahui atau paham tentang sosial struktur unsur kebahasaan, maka diharapkan dia akan terampil. Sehingga siswa bisa menangkap makna. Nah, Bapak Ibu perlu kita sepakati dulu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, KD keterampilan menangkap makna itu maksudnya seperti apa? Ya. Nah, karena di situ keterampilan, maka keterampilan berbahasa itu ada empat ya, ada listening, ada reading, ada speaking dan ada writing. Nah, ketika listening maka siswa harus bisa reciting teks yang dia dengar. Ya, ketika ada teks disuarakan tentang label, kemudian dia bisa paham, kemudian dia bisa menjawab soal, berarti dia sudah bisa menangkap makna pada keterampilan listening. Keterampilan reading. Untuk keterampilan reading, ketika siswa itu membaca teks label, ya, kemudian dia bisa menjawab soal-soal tertulis terkait dengan teks tersebut, berarti siswa sudah terampil dalam reading skill. Kemudian yang ketiga, pada speaking, ketika siswa membaca atau mendengar suatu teks label, kemudian dia bisa reciting teks berbentuk oral, dia bisa menceritakan kembali tentang label itu, maka dia sudah memiliki keterampilan speaking skill. Nah, kemudian untuk writing, ya, ketika siswa melihat teks label atau mendengar, kemudian dia bisa reciting teks secara written, secara tertulis, maka dia sudah memiliki writing skill. Jadi menangkap makna itu sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita memahami KD, ini sebelum kita masuk ke materi saya ya, ini biar kita sepaham dulu. Mana ini tadi ya? Sampai mana ini tadi ya? Saya malah lupa. Kegiatan. Setelah pengetahuan kemudian keterampilan ya. Oh ya, setelah KD maka kita akan menentukan IPK ya Bapak Ibu ya, menentukan IPK. Nah tadi Bu Yulfa menyampaikan contoh-contoh soal, tetapi Bu Yulfa sudah disclaimer di situ ya bahwa ini adalah soal-soal dari IPK pendukung ya di modul semua modul ya, baik itu advertisement, label dan sebagainya, maka ada di sana tertulis IPK pendukung, ada IPK inti dan IPK pengayaan. IPK pendukung atau sekarang itu namanya IPK prasyarat ya. Nah, tadi yang disampaikan Bu Yulfa itu adalah soal-soal IPK pendukung. Kenapa kok tadi belum ada membandingkan? Kan IPK pendukung dulu.
Tetapi kalau IPK pendukung itu tidak boleh diambil untuk penilaian, ya. Jadi penilaiannya nanti harus ada minimal IPK inti. Begitu. Nah, tadi Bu Yulfa di PPT juga sudah menyampaikan ada IPK pendukung atau prasyarat, ada IPK inti yaitu yang membandingkan tadi, kemudian ada IPK pengayaan. Nah, IPK pengayaan di sini, di situ tadi tertulis menyusun apa, menyusun text label. Nah, apakah boleh Bapak Ibu memberikan pada anak-anak menyusun text label? Padahal pada KD keterampilan hanya menangkap makna, boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, karena di dalam modul tidak tertulis ada IPK pengayaan. Cuma Bapak Ibu harus hati-hati ketika memberikan IPK pengayaan, membuat teks label atau writing ya harus melalui beberapa tahap. Yang pertama tentu guided writing, ya. Diberikan guided dulu, panduan dulu. Kemudian baru semi guided writing, kemudian baru free writing. Nanti nanti mungkin materinya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, di mana? Saya kira ini sudah sepakat ya Bapak Ibu ya sampai di sini ya. Ya, kita memahami KD sampun sepakat nggih. Ya. Ya. Oke, sekarang saya mohon Bu Yulfa atau siapa yang host ya untuk men-share yang tadi ya, yang contoh kegiatan pembelajaran label. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Yulfa sudah memberikan materi terkait dengan label itu apa, kemudian soal-soal yang sering muncul di dalam label pada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Itu adalah modal Bapak Ibu untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, maka dalam kesempatan ini akan saya berikan contoh, satu contoh untuk kegiatan pembelajaran materi label 2x40 menit ya. 2x40 menit yang mungkin ini nanti bisa kita diskusikan ya, tidak mesti ini harus diambil kemudian diimplementasikan sama persis, tidak, tetapi ini mungkin bisa sebagai gambaran atau core saja atau materi inti yang nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan. Oke, Bapak Ibu, ini kita langsung ke activity 1. Sebelumnya memang harus ada pendahuluan ya. Ada pendahuluan, yang di dalam pendahuluan nanti ada pre activity yang Bapak Ibu bisa memberikan game atau menyetel video terkait dengan materi label, itu bisa dimasukkan ke dalam pre-activity. Nah, kemudian ini kita coba masuk ke activity 1, ya, observing. Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh label, ya. Nah, instruksinya bagaimana Bapak Ibu? Ya, have a look closely to the labels of machine below. Nah, ini nanti membahasnya satu-satu. Belum membandingkan, tetapi ada IPK pendukung yang tadi itu apa? IPK pendukungnya mengidentifikasi. Beda mengidentifikasi dengan membandingkan apa, Bapak Ibu? Kalau mengidentifikasi kan hanya satu saja yang dibahas. Oh, berarti ini adalah nama produknya, Sipalas. Oh, ini adalah description-nya, apa ini? Pain reliever atau fever reducer. Kemudian di sini ada kontennya. Kemudian di sini ada instruction for use-nya. Begitu. Ini label 1. Kemudian label 2. Oh, ini ada name of product-nya adalah Inux. Deskripsinya adalah children couch. Oh, weight-nya adalah 75 mili. Ya, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sebagai gambaran, dan ini kita ambil dari buku paket kita yang namanya apa, kalau kelas 9 itu namanya Bapak Ibu, bukan, beda ya namanya dengan kelas 7 dan kelas 8 ya. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya, kita lanjut ya. Terima kasih, berarti itu ada yang raise hand Ibu. Oh iya, oke, monggo silakan. Siapa ini? Ya, atas nama Rahmatullah. Atas nama Rahmatullah dan Ilham, Ilham. Ya, oke, monggo silakan. Oke, monggo silakan. Silakan. Silakan Bapak. Oh, ke mute ya? Minta tolong hostnya. Ini ada di room chat, katanya ke mute Pak Rahmat. Mungkin Pak Ilham, oh semuanya juga ke mute. Minta tolong. Wait. Iya, iya. Ditunggu Bapak, sabar. Dari informasi Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan pukul 15, kurang 2 menit ya. Ini mungkin bagi saudara-saudara kita yang di sebelah timur sudah menjelang buka puasa. Jadi informasi dari Bu Melda, kita maksimal nanti pukul 15 lebih 15 menit. Jadi mohon maaf, ini dua penanya saja ya Ibu Ati. Ya, oke. Penanya ya, saja. Nanti bisa japri. Oh ya, kalau kurang puas, dipuaskan sendiri. Ya, bisa japri. Ya, silakan Pak Ilham. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan tempat dan waktu kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya masalah label halal ini kan kadang-kadang suka disalahgunakan oleh orang lain ya. Bagaimana cara kita menginformasikan ke siswa masalah label halal ini yang valid atau tidaknya? Karena label halal ini kan sangat mudah ditempel bahasanya di tempat usahanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya PR kita ini, karena label halal pun sekarang logonya sudah ganti ya. Berarti untuk produk-produk yang dulu kan berarti belum ganti, ini sudah susah mensosialisasikan juga. Nah ini untuk masalah label halal ini monggo nanti kita diskusikan saja, karena mungkin saya juga tidak bisa menjawab dengan jelas ya, dengan tepat ya. Halo, assalamualaikum. Karena ini bukan di luar kapasitas kita ya, karena kita kan jadi nggak tahu mana yang halal beneran, mana yang halal tiruan gitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi nanti kita akan belajar bareng-bareng supaya kita bisa tahu mana yang label halal beneran, yang label halal yang tiruan gitu Pak. Saya tidak bisa menjawab ini. Halo, assalamualaikum Bu. Ya, monggo. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, terdengar ya Bu ya suara saya? Oke, terdengar. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya Bu, yang simpel saja sebetulnya, terkait dengan materi yang diberikan pada hari ini tentang label dari dua pembicara tadi, saya belum menemukan dari dua pembicara ini memberikan contoh-contoh soal-soal dari materi yang diberikan hari ini, yaitu tentang label. Karena sekarang ini sebagaimana kita ketahui bahwa pembuatan soal itu kan dikembalikan kepada madrasah masing-masing gitu ya, kepada guru masing-masing. Karena ini kan para guru kan dituntut untuk bisa bagaimana menyusun naskah soal itu, diawali dari membuat kisi-kisi dan seterusnya sampai menjadi soal yang baik gitu, yang sesuai. Nah, sesuai dengan KMA yang kalau tidak salah itu ada bahwa soal itu kan ada levelnya, level 1, level 2, level 3, jadi gitu. Yeah. Jadi apalagi sekarang musimnya ujian madrasah ini kan para guru dituntut betul ya. Nah, jadi kalau tadi kan yang seawal pembicara tadi menyampaikan bahwa
tolak ukurnya adalah ujian nasional gitu. Kalau sekarang kan mungkin ujian nasional sudah tidak dipakai, sudah tidak ada, Pak. Tidak ya. Ada bahkan. Betul. Jadi sekarang tolak ukurnya adalah ujian madrasah, di mana soal-soal itu dibuat oleh guru-guru di masing-masing madrasah. Nah, okay. Pengalaman saya di lapangan itu banyak sekali guru-guru yang memang masih punya keterbatasan, banyak keterbatasan dalam menyusun soal. Jadi saya kira sekedar saran atau usul, tidak hanya terhadap konten yang diberikan pada hari ini saja, tapi ada baiknya juga diberikan contoh model soal L1, L2, atau L3, atau yang lebih kita kenal dengan soal-soal HOTS. Gitu. Gitu aja, Bu. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa ini tadi? Dari Bapak Sinten ya. Terima kasih Pak sarannya, Bapak ini memang tidak sabaran ya. Karena contoh-contoh soal HOTS itu sudah ada di PPT nanti terakhir ya. Ya, jadi terakhir. Kan tadi itu sudah diberikan materi oleh Bu Yulfa. Setelah tahu materi, maka bagaimana mengimplementasikan materi itu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saat ini saya sedang mencoba memberikan satu contoh kegiatan pembelajaran materi label ya, sesuai dengan 5M itu, Pak. Nanti setelah ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka guru kan harus melakukan penilaian. Nah, nanti setelah ini akan saya berikan contoh-contoh soal yang sesuai dengan KD. Ya. Contoh-contoh soal yang sudah berbasis AKMI. Maka tadi sudah saya sampaikan bahwa di modul itu yang kita pakai adalah soal-soal UN, karena waktu itu soal yang paling valid dan paling reliable itu soal UN. Meskipun soal UN itu soal-soal yang belum sesuai dengan KD. Maka nanti kita ke depan, ini kan akan mereview modul ini ya Bapak ya. Nah, maka soal-soalnya akan kita kembalikan kepada hikohnya, kepada KD-nya. Mau itu soal madrasah, ujian madrasah, mau itu soal PAT, mau soal PAS, mau soal PTS, mau soal harian, itu harus kembali kepada KD. Nah, nanti ini untuk label bisa saya berikan contoh-contoh soalnya di slide terakhir ya, itu Google Drive-nya sudah ada. Dan kalau Bapak Ibu mungkin memerlukan contoh-contoh soal materi-materi lain, kebetulan di Jogja ini kami ada yang namanya ASPD, Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah. Yang di daerah lain mungkin tidak ada, dan soal-soalnya juga sudah soal-soal HOTS. Dan ini mungkin di sini juga hadir Bu Ruslina, mana Bu Ruslina? Ya, Bu Ruslina ini juga termasuk penulis soal-soal ASPD yang memang soal-soalnya sudah sesuai dengan KD yang benar. Begitu. Dan kebetulan saya juga penulis buku ya, yang mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah menggunakan buku-buku saya, yang di dalam buku itu ya insya Allah kita sudah mengacu kepada bagaimana membuat soal-soal fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, kemudian soal-soal yang sesuai dengan KD, soal-soal yang sudah berbasis HOT dengan pilihan ganda kompleks seperti soal-soal AKMI itu. Terakhir kemarin saya membuat buku ASPD ya untuk hanya Jogja sih, tapi itu bisa dipakai untuk semua daerah karena soal ujian madrasah, PTS, PAS itu sama. Begitu Bapak, nanti saya share. Bagaimana ini sudah menunjukkan pukul 15. Ya kalau boleh ini saya selesaikan dulu ya, untuk penguatannya. Pencerannya. Kemudian jadi, setelah ini nanti akan saya share sepintas tentang soal-soal HOTS tadi, Pak. 64 38 78 75. Ini apa ini ya? Halo? Mohon yang lain bisa unmute. Silakan Bu Ati. Tadi kita sudah sampai ke observing ya, Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan observing, maka siswa diberikan contoh-contoh soal label sebanyak-banyaknya. Kemudian di situ supaya mengidentifikasi dan mencermati
Oh ini berarti nama produk, oh ini berarti description-nya, oh ini berarti direction for use-nya, dan itu didiskusikan dengan guru. Oke lanjut, kemudian untuk activity questioning-nya, nah ini siswa sudah diminta untuk berpikir, coba diturunkan sedikit lagi. Nah, tadi di observing sudah diberikan contoh ya, sudah diberikan contoh, kemudian siswa sudah mencermati, maka di kegiatan questioning ini nanti sudah mulai siswa itu berpikir ya, dengan mengisi tabel-tabel yang disediakan oleh guru dengan contoh pada kegiatan observing tadi. Nggak perlu kita kerjakan ya, nanti waktunya habis. Satu, NMI. Ya, oke. Okay. Ya. 10. Nah, itu yang di atas gede. 6I. Ini gede. Ya. Bisa unmute ini atas nama siapa ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, okay, nggih. Okay. Oh, monggo okay. Bu Ati. Ya, ya oke. Okay. Kemudian naik sedikit, Bu Melda. Naik sedikit. Bu, ini yang saya screen, Bu. Zulfa. Oke, okay, Bu Yulfa ya. Oke, okay. Ya itu turun sedikit. Ini juga discuss with your partner. Nanti siswa saling bertanya dan yang satu menjawab, yang satu bertanya untuk mengerjakan soal-soal berikut ya. Turunkan. Ya, dengan memilih kata-kata yang sudah tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, okay. Next. Yang collecting data, oke. Okay. Ya, yeah. Collecting data, associating and communicating. Ya, yeah, ini kita jadikan satu kegiatan, oke. Okay. Turunkan. Ya, yeah. Di kegiatan observing dan questioning, itu diharapkan siswa sudah mempunyai bekal, dia tahu label itu apa, ya. Yeah. Nah, kemudian pada kegiatan ini sudah mengarah kepada masuk ke dalam KD IPK inti, yaitu membandingkan. Ya, kalau tadi, jadi ketika KD-nya itu membandingkan, maka kan tidak ujuk-ujuk latihan pertama membandingkan. Itu terlalu berat buat anak-anak. Maka diperlukan IPK prasyarat atau IPK pendukung di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi, kemudian dia paham, dia tahu, oh teks label itu seperti ini, barulah masuk ke IPK inti. Nah, ini sudah kita masuk ke IPK inti. Ya, ada dua label. Ya, maka siswa sudah mulai membandingkan di sini dengan mengisi tabel di bawahnya. Ya, brand of label untuk teks 1 itu apa? Oh, teks 2-nya ini ya. Namanya tentu berbeda, jadi bisa dibandingkan yang satu ini, yang satu itu ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, lanjut. Karena ini hanya 2 kali 40 menit ya. Nah, kemudian ini Bapak-Ibu naik dulu. Oke, nah. Kemudian ini sudah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup pada KD. Yaitu pertanyaan fungsi sosial, yuk turunkan ya. Oke, hop, ya. Questions A, ini adalah pertanyaan-pertanyaan fungsi sosial. What is the label about? What is the advantage of writing the label about? Why did the writer write the label? Kemudian, where do you usually find the label? Ini menanyakan tempat ditemukannya ya. Who is interested to read the label? Ini berarti peran pembaca. Siapa yang tertarik membaca label tersebut? Oke, ini masuk ke pertanyaan fungsi sosial. Jadi dilatih, pertanyaan fungsi sosial dilatih dulu. Kemudian, question B, ini adalah pertanyaan struktur teks. Pertanyaan struktur teks itu pertanyaan yang ada di dalam tubuhnya label ya, jadi dosisnya, kemudian komposisinya apa saja, kemudian kapan expired date-nya, kemudian bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara menggunakan itu masuk ke dalam
pertanyaan struktur teks. Kemudian yang question C ini adalah pertanyaan unsur kebahasaan ya. Ada sinonim, ada reference, referensi gramatika, kemudian ada conjunction, ada preposition. Nah, ini masuk ke pertanyaan unsur kebahasaan. Ini harus dilatih kepada siswa. Nah, oke. Okay. Lanjut. Ya, turunkan lagi. Ya, kalau tadi, sebentar, naik dulu. Kalau tadi kita mengajari siswanya itu dipisah-pisah. Pertanyaan A adalah pertanyaan fungsi sosial sampai siswa bisa. Kemudian question B itu pertanyaan struktur teks sampai siswa bisa mengenali, oh ini pertanyaan struktur teks. Kemudian question C ini adalah pertanyaan unsur kebahasaan. Kalau yang di pas selanjutnya ini sudah campur-campur ya. Ya, sudah. Turunkan lagi. Ya, turunkan lagi. Nah, ini sudah campur antara pertanyaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sampai di situ pun, di situ saja, keterampilan menangkap maknanya sudah ada. Ya. Tetapi karena di modul itu ada IPK pengayaan yang tertulis menyusun teks label, meskipun di dalam KD tidak dituntut siswa untuk bisa menyusun teks label, tetapi karena kita sebagai guru itu butuh siswa itu lebih pintar, maka ada IPK pengayaan. Jadi siswa dalam latihan ini itu ada creating, ya, ada menyusun teks label. Meskipun ini tadi tas 1 ini masih guided writing ya, hanya melengkapi teks label sampai teks label itu menjadi benar. Kemudian turunkan lagi. Ya, sama. Oke. Lanjut. Oke. Ya, kemudian nah, tas 3. Sebentar, yang tas 2 tadi apa ini tas 2? Coba tas 2 instruksinya apa? Arrange the jumble words. Ya, ini oke, okay. Siswa diminta untuk menyusun kalimat-kalimat ya di dalam label supaya urut ya. Ini juga masih semi guided writing. Ya, ini kan belum urut ya. Sebentar, bawahnya ada ini ya, yang has. Sebentar, naik dulu. Ada satu kalimat di dalam label itu yang belum urut ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat pertanyaan jumble word ya, harus ada kaitannya dengan teks. Jangan hanya membuat satu kalimat saja kemudian dijumble, kemudian diminta siswa untuk menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar, itu tidak benar. Jadi harus kontekstual. Ya, seperti ini ya, di situ ada satu kalimat yang belum urut. Ya. Maka siswa diminta untuk menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar sesuai dengan label tersebut. Ada teks 1 dan teks 2. Oke. Next. Nah, kemudian yang ini create the label based on the clue provided. Nah, ini juga masih semi guided karena masih ada clue-nya ya. Kemudian oke. Okay. Lanjut. I wanna remind the time. Now it's 15. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, ini 2x40 menit. Nanti kalau pertemuan berikutnya nanti mungkin siswa sudah mulai diminta untuk membuat pertanyaan. Oke, okay. Sekarang ini sudah sampai ke contoh-contoh soal Pak yang tadi ditanyakan ya. Contoh-contoh soal label. Oke, berarti saya stop ya Bu ya. Pada slide terakhir ya di Google Drive. Terakhir ya. Oke, okay. Saya share ya contoh soal yang hot itu tadi ya. Ya, nanti bisa di share saja dan nanti kalau misalnya memerlukan contoh-contoh soal yang lain ya
baik itu materi label maupun yang lain-lainnya nanti bisa japri insya Allah koleksi soal di Jogja itu banyak. Ini Bu udah Bu, udah ready untuk. Ya, oke. Tadi yang bertanya tentang soal siapa ya? Monggo Bapak. Bisa dicermati. Ya, ini sudah muncul contoh soal, kenapa kok teksnya dua lah? Karena kan IPK intinya membandingkan, berarti minimal kan harus ada dua teks. Ya. Next, pertanyaannya. Bentar ada cita. Hello, excuse me, can I add something, Ibu Moderator? Oke. Ya, ini salah satu. Oh, nomor satu ada yang raise hand. Okay. Ya, ada yang raise hand satu. Loh, dua. Jadi dua. Itu sama atau enggak ya? Urus Lina sama Lina itu sama enggak itu raise hand semua itu? No, I only had one. Different people or the same? We are different. Different. Oke, nanti saya kembalikan ke forum. Ini Bu Ati, silahkan terakhir diselesaikan dulu Bu Ati. Oke, ya ini contoh soal yang dua teks itu saja ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan apa Bapak-Ibu? Nomor satu dulu, Bu Yulfa, nomor satu dulu. Ya, ini pertanyaan apa ini? Naik lagi. The text are intended to, dua teks itu tujuannya untuk apa? Karena label ya. Nah, ini adalah pertanyaan fungsi sosial. Jelas jawabannya Bapak-Ibu sudah pirso ya. Oke, nomor dua. Oke, nah ini adalah salah satu contoh pertanyaan pilihan ganda kompleks ya. Nah, ini pertanyaan jenis apa Bapak-Ibu? Ruang lingkupnya apakah fungsi sosial, struktur teks, atau unsur kebahasaan? Bapak-Ibu kan harus paham dan harus bisa ya sebelum bisa mengajarkan kepada anak-anak. Harus paham dulu. Nah ini adalah contoh-contoh soal di ASPD di Jogja itu modelnya kayak gini. Kalau Guru Rina ini udah hafal banget ya Guru Rina ya. Ini adalah pertanyaan struktur teks karena menanyakan isi dari label tersebut. Oke, pertanyaan nomor tiga. Ya, nanti jawabannya bisa dijawab sendiri di rumah ya Bapak Ibu ya, atau ada yang sudah bisa menjawab nomor dua? Belum melihat teksnya. Oke, okay, karena lagi buka. Ya, karena buka ya. Oke, kemudian nomor 3 ini adalah pertanyaan apa Bapak Ibu? Language feature. Ya, ini adalah pertanyaan unsur kebahasaan dan seterusnya. Okay. Jadi, sudah saya tampilkan contoh-contoh soal yang sesuai dengan KD. Itu Bapak-Ibu, meskipun baik, untuk speaking sama listening-nya, itu susah ya kalau mau diujikan secara tertulis, karena memang ujian kita itu biasanya berbasis tertulis, kecuali memang ujian madrasah yang bisa kita laksanakan sendiri. Begitu saja, terima kasih waktunya. Maaf, ini waktunya memakan waktu lebih. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mohon maaf, ini ternyata waktunya sudah lebih dari pukul 15.15 ya. Jadi tadi ada satu penanya atau mungkin ingin menambahkan sesuatu. Sepertinya bisa enggak ini? Bu Ruslina? Ya, silakan, oh iya, oke. Two minutes ya, ma'am. Okay, I only need one up to 2 minutes. Okay. Thank you for the time given to me. I will switch into Indonesian so it will be very clear for all the audience here. Okay, kalau tadi diomongkan oleh Bu Ati bahwa kenapa soal UN itu tidak ada soal yang dua teks membandingkan, karena UN itu dulu belum pakai yang edisi revisi 2018. Jadi Bapak-Ibu perlu ingat, kalau Bapak-Ibu mengambil soal-soal UN yang dulu,
itu KD-nya itu belum ada KD membandingkan. Semuanya sampai kelas 9 itu semuanya menerapkan. Jadi memang belum ada KD membandingkan. Contoh dulu yang 2016, revisi 2016, lampiran 37 ya, dari Permendiknas, itu label itu ada di 3.6. Monggo nanti dibuka-buka lagi yang dulu, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial. Jadi semuanya menerapkan. Maka kalau Bapak-Ibu mengambil soal-soal UN yang dulu, itu kurang tepat. Karena KD-nya berbeda, Bapak-Ibu. Supaya Bapak-Ibu tidak bingung kenapa kalau UN dulu nggak ada, nggak lihat KD. Lihat, Bapak-Ibu. Kebetulan saya juga penulis soal UN. Jadi KD-nya berbeda. Nah, untuk soal-soal yang muncul sekarang, yang diminta dari KI dan KD edisi revisi terbaru 2018 ke atas, itu baru muncul membandingkan untuk di KI dan KD-nya di situ. Nah, itu saja yang saya tambahkan supaya tidak bingung. Nanti mohon dicermati lagi KD-nya ketika Bapak-Ibu membuat soal. Thank you very much for the time given to me, Ibu Moderator. Yeah. Saya tambahkan, itu adalah UN 2019. Saya pikir itu membandingkan itu sudah muncul di 2018, Bu Roslina. Baik, mohon maaf ya, kita harus mengakhiri sesi kita kali ini. Bapak Ibu, we are so sorry that we cannot cover all ideas and answer all questions because of the limited time. Actually, we have to close this event on 3 PM. Ya, ini sudah molor 20 menit. Saya yakin ini untuk Bapak Ibu yang ada di sebelah timur sana sudah menunggu waktu berbuka puasa. Thank you for your attention. Sorry for any mistakes. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada semua komite, terima kasih kepada semua expert kita, kedua narasumber kita. Boleh kita berikan aplaus dulu. Bu Nur Hasana dan Bu Mazulfa, Bu Melda, semuanya luar biasa, Bu Khotib, dan semua participants luar biasa. Baik, akan saya tutup ya Ibu, Bapak. Makan durian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Tak terasa bener lagi waktunya buka puasa, PKB Guru MTS Bahasa Inggris luar biasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.